Coprostila Hotel. Oke guys, kita sekarang masuk. Begini. Nah, ini penampakan depan. Lalu ini masuk langsung kamar mandi. Di sini ada hair dryer dan teman-temannya. Ini kalau mandi pakainya shower ya guys. Oke. Ada TV dan juga pemandangan kota Jogja. Oke guys, untuk kamar mandinya itu ada topi mandinya, ada sikat giginya, terus habis itu ada hair dryer juga. Nah, untuk sabun tuh langsung di tempatnya situ ya. Terus ada gelasnya juga dua, handuknya juga dua. Oke, sip. Nah, untuk air mineral dapatnya kayak gini guys. Terus habis itu gelas dua, terus ya ada kopi juga, gula putih, apa ini, teh. Oke guys, jadi tempat makannya itu di sini. Jadi kita tuh kesini jam 8:30, tapi makanannya memang masih banyak karena selalu di refill. Ada buah, ada puding, kue-kue, roti-roti tuh banyak di situ. Terus nanti sebelah sana itu kita bisa pesan kalau mau mie, kemudian telur goreng itu langsung tuh di situ dibuatin sama masnya. Terus di sana nanti ada nasi putih, nasi goreng, capcay, ikan, pecel. Terus ada crunch, minumnya ada jambu, jus jambu, jeruk, air mineral, kopi, teh. Itu ada bubur ayam, ada bubur manis juga. Nah, ini lagi minum. Terus roti-rotinya, bagiannya tuh banyak banget guys. Kita bisa pesan Indomie juga di sini. Udah masuk ke cornernya situ. Oke guys, jadi kalau kita mau sarapan, kita kalau mau ke makanan berat, kita bisa ke sini dulu ya. Nah, di sini bisa terpesan telur, mie, dan ayam panggang. Kayak gini ya guys ya. Kalau kamu mau makan berat, ini ada nasi goreng, capcay, nasi putih di situ, gorengan, lalu ada ikan, terus ada rawon, terus ada pecelnya juga di sini. Habis itu ada sereal, minumannya ada air mineral, jambu, jeruk, kopi, teh. Dan sebelah sini kita mau ke bubur ayam, soto ayam, dan juga bubur sumsum dan teman-temannya. Nih, terus kalau kamu mau area kue-kue, itu bisa kesini ya. Kalau ini puding-pudingan ya guys ya, sama buah-buahan. Dan juga ini roti dan kue, ini enak. Itu rasa melon, blueberry, sama ini coklat, enak. Enak pokoknya. Ini juga rotinya enak guys. Oke guys, kita sekarang masuk ke lobbynya. Kalau masuk ke sini itu ada welcome drinknya tuh di sana guys. Terus itu lobbynya. Terus kalau mau naik tangga bisa naik tangga. Kalau mau naik lift ya silahkan naik lift. Ini anak mau naik tangga dulu. Dadah, bye. Tidak, bye bye. Ini lantai duanya kalau untuk ruang meeting sepertinya guys. Ini pemandangannya. Jadi itu kita tuh tepat di pinggir jalan raya dan ini hari yang ramai sekali. Oke guys, jadi hari ini kita menginap di Cokro Hotel
daerah Yogyakarta dekat Gembiroloko. Nah, untuk pembayarannya itu Rp555.040 termasuk dengan sarapan pagi. Kalau kalian mau ngajak anak-anak dan keluarga itu cocok karena di sini ada kolam renang. Tetapi orang tua juga harus ekstra karena pasti anak-anak itu pingin main di kolam renang terus. Apalagi kolam renangnya itu ada di area dekat tempat kita sarapan dan anak-anak pasti tergiur untuk bermain lagi di air dan berenang. Kalau menurut saya, kalian kalau mau ke daerah Gembiroloko terus mau nginep, cocok untuk bisa menginap di Cokro Hotel Yogyakarta. Terima kasih, dadah.